Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi menggelar Bazar Ramadan 1443 Hijriah di Lapang Stisip Widya Puri Mandiri Sukabumi, Komplek Gor Cisaat. Bazar Ramadan yang bertujuan menggelorakan produk dalam negeri ini dibuka langsung oleh Bupati Sukabumi, Haji Marwan Hamami, Rabu 6 April 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 6 sampai 8 April 2022. Sekitar 60 stan disediakan untuk berbagai produk UMKM Sukabumi, mulai dari makanan hingga kerajinan lokal Sukabumi. Haji Marwan mengatakan kegiatan ini untuk mewujudkan bangga produk lokal kepada masyarakat, maka dari itu stan yang ada diisi oleh berbagai produk UMKM lokal. Produk yang disajikan pun merupakan pilihan terbaik, terutama produk-produk yang dibutuhkan masyarakat. Mudah-mudahan dengan kegiatan pasar ini bisa, walaupun selisih harga belum jauh, contohnya minyak goreng itu selisihnya hanya 3.000, tapi ini inisiasinya sangat luar biasa untuk bisa masyarakat mempunyai alternatif lah, mencari pilihan untuk memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sukabumi. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.